setelah Prabowo umumkan kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN, lagi-lagi Pak Prabowo membuat kejutan dengan menaikkan gaji upah minimum provinsi sebesar 6,5%. Lantas, bagaimana dengan gaji pensiunan PNS TNI Polri? Apakah akan ada secercah harapan untuk para pensiunan merasakan kenaikan gaji di pemerintahan Prabowo-Gibran? Inilah informasi yang akan saya sampaikan, karena pada info kali ini, kami mendapati sebuah kabar yang akan membuat para pensiunan PNS tersenyum lebar, selebar daun kelor. Informasinya adalah pensiunan PNS dapat tunjangan besar Rp480.000 siap diberikan awal bulan. Wow. Oh my God! Wow! Ini merupakan kejutan bila setiap awal bulan pensiunan mendapatkan uang sebesar Rp480.000. Akan tetapi, uang apakah itu? Karena jumlahnya kok sedikit sekali. Baiklah, mari kita simak informasi selengkapnya. Jika kakek ataupun nenek Anda adalah seorang pensiunan PNS, mungkin Anda sebagai cucu akan selalu dimanjakan. Mungkin setiap bulan sekali Anda dijatah sejumlah uang oleh kakek maupun nenek Anda, yang mana itu merupakan sebagian dari gaji maupun tunjangan pensiunan PNS. Sebagai seorang pensiunan PNS, memang sudah menjadi haknya untuk selalu mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara secara rutin. Bagaimanapun, gaji dan tunjangan merupakan dua hal yang menjadi hak dasar bagi para pensiunan PNS untuk menyambung hidup. Bulan depan, lagi-lagi, pensiunan PNS, golongan tertentu, akan memperoleh tunjangan sampai Rp480.000 lebih. Ini belum termasuk gaji pokok masing-masing. Mereka yang mendapat tunjangan Rp480.000 lebih ini adalah yang masuk dalam golongan pensiunan PNS tingkat 3D ataupun lebih tinggi. Tunjangan yang dimaksud dalam artikel kali ini adalah tunjangan keluarga pensiunan PNS, di mana yang didapatkan oleh pensiunan PNS golongan 3D berkisar pada Rp209.772 hingga Rp483.552. Selanjutnya, mungkin Anda penasaran dengan berapa nominal dari tunjangan keluarga pensiunan PNS di seluruh golongan 3. Berikut informasinya. Tunjangan keluarga pensiunan PNS di seluruh golongan 3, 1. Golongan 3 A, Rp209.772 sampai Rp427.032. 2. Golongan 3 B, Rp209.772 hingga Rp450.001.104. 3. Golongan 3 C, Rp209.772 hingga Rp100.372. 463.932. 4. Golongan 3 D, Rp129.772 hingga Rp48.352. Demikian, itu tadi adalah informasi soal tunjangan pensiunan PNS, Rp480.000 lebih, serta beberapa informasi lain yang mungkin menarik.